Dessertnya udah siap dihidangkan, guys. Ya, cantik sekali ya warnanya ungu. Selain cantik juga sedap. Ya, dan selain itu juga dessert ini sehat ya. Bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dan panas dalam ya, guys ya. Jadi baik untuk dikonsumsi, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan si cantik ungu. Kali ini saya akan membuat dessert dari ubi ungu. Resepnya saya ambil dari buku ini, buku dari cooking blender ini ya guys ya. Dari beli cooking blender ini ada gratis buku resepnya ya guys ya. Ini cooking blendernya merek Tepal. Kalau teman-teman tidak ada blender yang seperti ini, tentu saja masih bisa membuat aneka dessert ya. Pakai aja blender biasa. Ataupun nggak di blender juga ini lebih enak ya guys ya. Enak juga kok ini nggak di blender, direbus aja gitu ya. Tetapi karena saya memiliki pasien yang sudah tua dan harus di blender, makanya saya membeli ini ya, cooking blender ini. Oke, kita sebutkan saja bahan-bahannya ya. Oke, ini ada ubi ungu, si ubi ungu ya. Ini ada sekitar berapa? 250 gram lah. Kemudian ini adalah, bentar. Ini adalah jamur putih ya guys ya. Jamur putih ini sangat baik untuk pencernaan, untuk tenggorokan juga ya, untuk masalah-masalah yang di tenggorokan, di hidung, di mulut, dan di tenggorokan ya, untuk masalah-masalah itu yang diakibatkan oleh cuaca ya guys ya. Kali ini kan cuacanya pancaroba ya, kadang panas, kadang dingin, kadang angin gitu ya, jadi kesehatan kita juga terganggu. Nah, dengan banyak mengkonsumsi cendawan ini, jamur ini ya, jamur putih ini insya Allah ini bisa meredakan gitu ya. Oke, bahan selanjutnya ini adalah bunga lili yang udah dikeringkan ya. Ini bisa, bahan-bahannya bisa dibeli di tempat jualan bahan-bahan kering gitu ya, Chinese ini, di Chinese bahan-bahan obat-obatan Cina gitu ya. Di Indonesia juga ada lah ya. Kemudian ini biji lotus ya, biji lotus atau biji teratai ya guys ya. Kemudian ini adalah gula batu. Oke, cara pembuatannya sih praktis aja, semuanya tinggal dimasuk-masukin aja ke cooking blender, tambahin air, diprogram, udah deh, ditinggal. Oke, saya lanjutkan ke cara pembuatannya. Oke, masukin deh ubinya. Oke, kemudian ini apa, biji teratai, bunga lili yang dikeringkan, serta gula batu pun dimasukkan. Oke, ini semua udah saya cuci ya. Oh ya guys, ini jamur putihnya itu udah direndam semalaman ya guys ya. Udah direndam semalaman, udah dicuci bersih, yang kotoran-kotorannya udah dihilangkan. Ini jadi lembek seperti ini ya guys ya. Jadi lembek seperti ini. Ini bagus sekali untuk tenggorokan ya guys. Oke, kita masukkan semua bahan dan tambah air. Oke. Banyak nggak apa-apa. Oke, lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita tambahkan air secukupnya, tidak usah banyak-banyak airnya, karena dessert ini lebih enak kental. Oke, 800 aja airnya. Oke ya. Kemudian mesinnya kita tutup. Mesinnya kita tutup, lalu kita pilih di menu dessert. Oke. Oke, menu dessert 35 menit ya. Kemudian kita start dan kita tunggu 35 menit. Kemudian 35 menit kemudian sudah matang dan siap dihidangkan. Oke.
mesinnya sedang proses ya guys ya. Oke, kita tinggal saja. Proses cooking blender sedang berjalan ya. Asapnya, ada asap keluar ya. Proses cooking blendernya sedang proses cooking ya, dan blender. Ini waktunya tinggal 9 menit 52 549 detik lagi ya. Tinggal 9 menit sekian lagi ya. Nanti kalau udah beres nanti ada bunyi tit 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 gitu ya. Udah beres lah, tinggal kita siap di sana guys, tinggal beberapa detik lagi ya. Nah, saya udah siapkan ini wadah anti panas karena setelah matang ini harus cepat-cepat dibersihkan ya, harus cepat-cepat direndam gelasnya, ini gelas cooking blendernya, kalau tidak akan susah untuk dibersihkan blender. Nah, sudah tit tit tit, sudah selesai ya guys ya. Aku off. Oke, kita tumpahkan, kita tempatkan ke, pindahkan ke tempat yang tahan panas. Oke, wangi guys, wah wangi guys, dan rasanya jadi, rasanya pun pasti enak ya. Nah, cantik sekali si ungu kesukaan saya, si cantik pepper color. Cantik sekali. Oke ya guys, tinggal kita hidangkan dan siap disajikan untuk Anda. Inilah dessert ubi ungu yang menyehatkan, membantu meringankan gejala sakit tenggorokan dan panas dalam. Selain enak, juga sehat. Ikuti terus video saya. Saya memberikan resep-resep yang insya Allah sehat dan juga enak. Terima kasih. Dessertnya udah siap dihidangkan, guys. Ya, cantik sekali ya warnanya ungu. Selain cantik juga sedap. Ya, dan selain itu juga dessert ini sehat ya. Bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dan panas dalam ya, guys ya. Jadi baik untuk dikonsumsi. Oke. Selamat menikmati. Cantik sekali.